Selamat datang ke Seven Fingers Channel. If you want to bring back way memang kacau bisa ya ke Seven Fingers Channel. Okay guys, hari ni kita nak react satu lagi animasi terkocak daripada Indonesia, produksi Indonesia ni guys, produk-produk Indonesia ni guys. Jadinya video ni sebenarnya mendapat requestan daripada subscriber kita di Year Siap email kita kan. Terima kasih banyak-banyak kepada pada kamu yang menonton. Ada seorang tu kan, awak lah, kamulah, kamu. Aku nak cakap terima kasih kepada anda yang sudah request aku untuk react video ni, katanya itu kan paling kocak ya guys. Jadi kita nak tengok sendirilah betul ke tak betul, katanya paling the best ni, paling the best ni guys. Dan aku nak cakap terima kasih kepada korang yang sudah lama support Seven Fingers Channel dan juga yang masih baru dengan Seven Fingers Channel, terima kasih. Dan kalau anda masih belum lagi subscribe channel ini, subscribe lagi yang gratis je pun. Selamat datang ke Seven Fingers Channel dalam segmen reaction. Alright, let's go. Di episode kali ni kita tengok Terlat featuring Paparjo. Jangan lupa di like dulu oi. Bejo, kamu ini telat terus. Kamu di luar dulu sana. Bentar. Bapak dengerin alasan saya dulu. Alasan lagi. Kemarin ban motor meledak, terus tolongin makutin ke bidan. Terus sekarang apa? Banyaknya alasannya. Si Komo lewat. Hingga Pak, ini beneran Pak, asli. Ori ini alasannya. Unik oi. Sungguh ini. Tadi kejebak macet Pak, pas kamu klasik. Tuh sama saya searah ya. Jangan banyak alasan. Bapak kan saya lewat jalan tikus. Lah, jadi lebih cepet dong, gimana sih? Ya nggak muat. Keluar! Nggak muat. Halo, selamat pagi anak-anak. Maaf Bapak datang terlambat. Sepeda Bapak mogok tadi. Kamu mau ngapain? Keluar! Lah, apa-apaan nih? Bapak kan datang terlambat. Ya iya sih. Sombong amat sih lu, jadi orang mentang-mentang. Bapaknya pula yang kena. Ya kan biasanya kalau telat Bapak nyuruh keluar kan? Iya, kamu benar juga. Keluar! Ya. Bentar. Kayaknya ada yang salah. Saya kan betul. Gurunya. Betul. Suka saya dong. Emang gitu? Keluar! Cadel murid kob... Aduh... Tepat sekali ya. Ya karena tepat banget. Ya mungkin kita nge-react 3 video gitu guys. Bisa atau enggak nih. Harus nonton yang mana satu nih guys. Kita nonton survei kuburan ini guys. Gue takut bre, gue takut banget, gelap lagi. Udah, lu tinggal diem aja kok ah, ini biar penelitian kita kelar. Ya gue tahu, tapi kenapa mesti pojok? Yang laki nyuruh dekat belakang perempuan. Gimana sih cowoknya nih? Nggak usah takut bre, pocong tuh tangannya diikat, kakinya diikat, badannya dibungkus kayak cupa-cups. Macem-macem tinggal jorokin baik. Nah ketemu juga, wey. Mas pocong saya boleh tanya-tanya sedikit? Apa? Efek dia, takut aku. Boleh? Jadi kita lagi bikin penelitian buat skripsi. Ya, kalau mau survei itu bisa ya kan? Bisa. Ya kasih survei untuk ya membuat penelitian kan. Tapi nya kok surveinya itu dikasih pocong ya kan? Lagi survei pocong-pocong. Ya mana? Namanya selama jadi pocong. Menanyakan pengalamannya. Aja ke pertanyaannya mas. Oke. Mas kalau berak ceboknya gimana mas? Bukan. Dia tak benar. Yang macam-macam. Dia tak berak. Jangan yang pelik-pelik, jangan. Ya paling gini-gini aja sih mbak. Oke,
Okay. Kita sering lihat di internet ada video penampakan pocong di atas genteng, di atas pohon, gitu-gitu. Itu naiknya gimana ya, Mas? Ya, ya minta tolong Kunti sih biasanya, Mas. Oh, iya, kan dia terbang ya? Diangkat gitu ya, Mas. Benar-benar. Oke. Okay. Mas pocong kan awalnya manusia, mati jadi pocong ya. Kalau Mas saya bunuh jadi apa ya? Saya kurang tahu juga sih itu, Mbak. Saya baru mati sekali sih. Kapan ntar saya cari pocong lain. Terus Mas kalau Mama? Main mulu udah malam, kagak lihat jam apa, udah jam berapa ini? Aku tuh lagi enggak main, Mama. Ini tuh penelitian buat kuliah. Lihat udah jam berapa? Jawab kalau orang tua nanya. Aku udah bilang, Mama. Ini tuh penelitian buat kuliah. Ini tuh mesti mulu kalau orang tua ngomong ya. Mas, caranya jadi pocong tuh gimana ya? Caranya jadi pocong itu gimana ya? Oke, guys. Last episode. Reaction kita pada hari ini. Sebenarnya gue itu ya kurang sehat itu, guys, sebenarnya. Tapi karena kekocakan daripada tokotok ini ya, guys. Enggak bisa gue nahan ketawa gue itu, guys. Ayo episode seterusnya, milih baju. Yang ini warna ungu bagus enggak, Yang? Ya, bagus. Ada yang hijau. Hijau muda apa tua ya? Mana aja bagus, Yang. Pilihin dong. Aku udah kayak lagi jalan sendiri deh. Hijau tua aja tuh. Ya ungu aja deh. Tapi warnanya bikin aku kelihatan tua deh, ya gak sih? Iya, hijau muda aja yang tadi. Maksud kamu aku kelihatan tua? Ya bukan gitu dong. Kok gitu kesimpulannya? Ah, gak tegas banget sih, pilihin kek. Ya kan aku bilang yang hijau tadi aja. Aku bingung, Yang. Kalau hijau tua bikin aku kelihatan tua gak sih? Tapi hijau muda terlalu cerah, kayaknya bikin aku kelihatan dekil. Rumit kali mau milih baju kalau cewek. Ini ya, Yang ya. Yang, sayang, peyangku, Yang. Maaf-maaf nih, peyangnya ya. Maaf, betul dah. Maaf. Bener-bener minta maaf dah ya kalau aku ada salah ngomong gitu ya. Ya. Kalau aku bilang hijau muda, kamu bakal nuduh aku bilang kamu tua. Kalau aku bilang hijau tua, kamu bakal nuduh aku bilang kamu dekil. Jadi tolong banget nih, Maya, ngertiin keadaan aku sekarang deh. Aku berada di posisi. Apaan sih, lebay banget, aku cuma pengen dipilih luarannya doang. Kita kan lagi jalan bareng, Yang. Emang salah apa aku nanya pendapat kamu? Ya udah, hijau muda aja. Maksud kamu aku tampangnya tua? Mas, mau gak jadi cowok dia? Soalnya saya udah muak! Duh, walaupun dia simple kan, sekejap je. Like, 1 minit lebih kan, 1 minit 32 saat gitu kan. Tapi masih seronok dan menghiburkan lah. Aku tak boleh betul lah. Aku nak cakap terima kasih kepada seorang yang sudah request untuk aku react video ni. Terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa untuk like this video, share this video kepada rakan-rakan korang. Dan kalau anda masih baru dengan Seven Fingers Channel, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video akan datang.